malaikat maut, apabila mencabut nyawa seseorang, dicabut dari pangkal tubuhnya, kemudian menjalar nyawa itu melalui setiap ruas dan sendi-sendinya. Sakit setiap sendi dan ruas yang dilalui oleh kematian lebih sakit daripada tetakan pedang 1000 kali. Dan andai kata sakit sehelai rambut itu diletakkan di atas langit, langit pun akan hancur. Dan kalau sakit sehelai rambut ketika mati diletakkan di atas bumi, bumi pun akan hancur. Itulah malaikat maut. Dia akan datang. Kita sedang menunggu kedatangannya. Dia boleh berlaku lembut, selembut-lembut, lebih penyayang daripada seorang ibu penyayang kepada anak kesayangan. Tapi sebaliknya dia juga boleh berlaku sangat kasar, terlalu kasar. Itu bergantung siapa yang datang, bagaimana cara datang. Kalau dia datang kepada seorang mukmin, maka kedatangannya sangat ramah, perlakuannya sangat lembut. Tapi kalau dia datang untuk mencabut nyawa orang kafir, suaranya menggelegar lebih keras daripada suara halilintar, ya. Menakutkan sekali. Bayangan hitam, ya, yang memenuhi ruangan antara langit dengan bumi dengan cemeti besi, bau busuk kain kafan yang hitam lebih busuk daripada bau bangkai. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Sudah bersedia apa belum kalau dia datang? Mungkin kalau ditanya seorang-seorang termasuk saya, ya, kita jawablah belum bersedia. Ya. Kalau kepada yang kecil-kecil, yang remaja, lebihlah pula. Kalau istri-istri kita ditanya macam mana, dah sedia ke belum? Tentu jawabannya belum. Kalau jawab belum, kita tanya bila mau sedia. Sebab dia datang bukan tunggu sedia tak sedia. Kita beritahu dia, saya belum sedia, jangan datang. Tak kata gitu. Ya. Ajal tak siapa yang tahu. Dan malaikat akan datang, sama ada kita bersedia ataupun tak bersedia. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Surah As-Sajdah ayat 11. Ini yang sedang kita tunggu.